الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada bagian yang ke-9, yaitu pada huruf Za, dan telah sampai kepada kosakata yang ke-261, yaitu Za'iqah. Lafadz ini merupakan isim fa'il mufrodah, kata benda subjek yang tunggal. Jamaknya za'iqatun. Muzakkar atau jenis laki-laki untuk kata ini yaitu za'ikun, dan jamaknya yaitu za'ikuna, berasal dari kata zako yazuku yang berarti merasakan dan mencoba. Rogib berkata, azauk bermakna wujudnya rasa di dalam hat, di dalam mulut, dan asal maknanya makan sedikit dari yang banyak. Apabila makan makanan yang banyak, maka disebut al-aklu. Beliau berkata lagi, di dalam Al-Quran penggunaan lafaz az-zauku lebih banyak menyentuh masalah azab atau siksaan. Walaupun lafaz ini pada asalnya untuk hal yang sedikit, namun berkenaan dengan azab, ia bisa digunakan untuk perkara yang banyak dan sedikit. Oleh karena itu, kecenderungan penggunaannya pada siksaan di dalam Al-Quran mengisyaratkan makna universal. Az-zauq juga bermakna dugaan dan cobaan, sebagaimana maksud kata-kata Allah yang mana dikaitkan dengan lafaz libas atau baju. Fadzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lafaz az-zauq juga digunakan untuk rahmat, seperti kata-kata Allah, wa inna idza azaqnal insana minna rahmah. Maksudnya, sesungguhnya manusia walau diberi sedikit nikmat bisa berlaku sombong dan congkak. Seperti kata-kata Allah, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Lafaz za'iqah di dalam Al-Quran disebut 3 kali, yaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185, Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 35,
dan Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 57. Lafaz jamaknya disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah As-Saffat ayat 31 dan 38. Semua lafaz dha'iqah yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut disandarkan dengan lafaz an-nafs yang bermakna diri atau jiwa, dan maut yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam buku Tafsir Al-Misbah karya Profesor Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan ayat ini menggunakan kata dha'iqah untuk kematian yang diterjemahkan dengan merasakan kematian untuk mengisyaratkan ia merupakan mukaddimah dari sesuatu, mukaddimah atau permulaan dari sesuatu. Bukankah sekiranya kita merasakan sesuatu, kita mengetahui sekelumit rasanya dan setelah dirasakan ia dimakan dalam kadar yang lebih banyak dari apa yang dirasakan. Sakit yang dirasakan dalam kematian atau kenikmatannya merupakan bagian kecil dari kepedihan dan nikmat yang akan dirasakan selanjutnya. Al-Qurtubi mengungkapkan terdapat dua qiraat atau bacaan pada ayat dha'iqatul maut. Kebanyakan para sarjana membacanya dha'iqatul maut. Sedangkan Al-A'mash, Yahya dan Ibnu Abi Ishaq membacanya dengan dha'iqatul mauta. Hal ini karena isim fa'il terdiri dari dua bentuk makna, yaitu al-madi yang terdahulu atau lampau, dan bermakna al-istiqbal, waktu sekarang atau akan datang. Qiraat atau bacaan pertama mengandung makna madi, sudah berlaku atau pasti berlaku. Berlaku maksudnya sudah berlalu pekerjaan itu atau perbuatan tersebut. Maknanya setiap jiwa pasti mengalami kematian. Sekiranya isim fa'il atau kata benda subjek itu bermakna istiqbal, bisa dibaca dengan dua qiraat itu. Maknanya setiap jiwa mengalami kematian karena jiwa itu belum lagi merasakan kematian. Kesimpulannya, lafaz dha'iqah bisa membawa dua makna, yaitu yang pasti merasakan dan yang akan merasakan. Maknanya setiap jiwa pasti merasakan kematian, atau setiap jiwa akan merasakan kematian. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-262, yaitu zahab. Lafaz ini merupakan masdar zahaba yazhabu, masdar dari kata zahaba yazhabu, yang mengandung makna pergi, menjauh dan mati. Zahaba bisyai'i bermakna menghilangkannya dan menemaninya. Zahaba anhu bermaksud meninggalkannya. Zahaba ilaih berarti menghadap. Zahaba alaih bermakna lupa. Zahaba ila qawli bermakna menarik balik perkataannya. Zahaba fiddin bermakna mengemukakan pendapat dalam agama. Dari lafaz mazhab, yaitu cabang ajaran Islam yang diikuti oleh umat Islam, yang terdiri dari pendapat-pendapat ulama seperti mazhab Malik, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan lainnya. Ar-Raghib mengungkapkan lafaz ini boleh digunakan atau bisa digunakan dalam perkara yang nampak atau a'yan,
dan maknawi. Al-Husain Al-Damagoni, sekali lagi, Al-Husain Al-Damagoni berkata, lafaz ini di dalam Al-Quran mengandung 6 maksud, yaitu perkataan, dakwah, hijrah, al-infirat atau pengasingan, pergi, al-istifa atau mengambil hak dengan penuh. Lafaz zahab disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Di dalam ayat ini, lafaz zahab berkaitan dengan hujan. Asy-Syamakhsyari berkata, lafaz zahab membawa maksud izalah atau menghilangkannya. Maknanya sebagaimana kami berkuasa menurunkan hujan dan kami juga berkuasa menghilangkannya atau tidak menurunkannya. Dalam Mu'jam li alfaz Al-Quran Al-Karim, lafaz ini juga membawa maksud menghilangkan dan mengangkatnya. Asy-Syaukani juga berpendapat demikian. Beliau mengungkapkan ayat ini merupakan ancaman berat. Ia mengisyaratkan ke atas kekuasaannya yang berkuasa menghilangkannya dan tidak menurunkannya, sehingga manusia dan hewan ternakan mereka binasa disebabkan kehausan. Kesimpulannya, lafadz zahab dalam ayat ini bermaksud menghilangkan dan mengangkat atau tidak menurunkan hujan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-263, yaitu az-zakirat. Lafadz ini dalam bentuk isim fa'il, kata benda subjek untuk jamak mu'annas atau jamak jenis wanita. Jamak muzakarnya adalah az-zakirun. Mufrad az-zakirat atau bentuk tunggal dari az-zakirat ialah az-zakirah, dan mufrad az-zakirun ialah az-zakir. Bentuk tunggal untuk az-zakirun yang merupakan jamak laki-laki yaitu az-zakir, berasal dari az-zikru, zakarohu yazkuruhu, yang berarti bercakap, berkata-kata tentangnya, menghadirkannya, mengingat, menghafal, dan sebagainya. Zikrun ni'mati artinya menghadirkannya dalam ingatan bersamaan dengan melakukan perkara yang patut dengannya. Zikir Allah atau zikrullah bermaksud menghadirkannya di dalam hati seiring dengan tadabbur dan diikuti oleh lisan ataupun tidak. Allahu yazkuruhu abdahu berarti Allah membalasnya dengan kebaikan dan memujinya di hadapan malaikat. Di dalam Al-Quran, lafaz az-zikr membawa beberapa maksud, yaitu mengingat di dalam hati yang diikuti dengan tafakkur dan tadabbur, kisah dan percakapan, kitab yang diturunkan oleh Allah, seorang nabi yang membawa peringatan dan kemuliaan. Lafaz az-zakirat disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 35. Sedangkan lafaz az-zakirin disebut 2 kali, yaitu dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 114, dan surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakirinallaha katsiran
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sekali lagi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang lelaki membangunkan istrinya pada waktu malam lalu keduanya sholat dua rakaat, maka pada malam itu mereka tergolong dari wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, yaitu orang yang banyak mengingat Allah dari lelaki maupun perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bersiar-siar di lorong-lorong kota Makkah. Lalu beliau SAW naik ke atas tanah yang tinggi, yang keras, dan berkata, berjalanlah kalian, al-mufarradun, yaitu orang yang mengasingkan diri, sudah mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah gerangan al-mufarradun? Rasulullah SAW berkata, mereka adalah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Lalu beliau SAW berkata, ya Allah, ampunkanlah orang yang mencukur rambutnya. Mereka berkata, dan orang yang memendekkan rambut. Beliau SAW berkata, ya Allah, berilah keampunan kepada orang yang mencukur rambut mereka. Mereka berkata, dan orang yang memendekkan rambut mereka. Beliau berkata, dan orang yang memendekkan rambutnya. Ada yang berpendapat yang dimaksud az-zakirin dan juga az-zakirat adalah orang yang berzikir pada setiap akhir sholat, pagi dan petang, dalam keadaan bangun ataupun ketika hendak tidur. Mujahid berkata, tidak dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah sampai ia mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berdasarkan riwayat dan pendapat di atas, maksud atau arti lafaz az-zakirat adalah wanita yang tidak leka mengingat Allah pada setiap masa atau setiap waktu. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-264, yaitu zalulun. Zalul adalah mufrad atau tunggal, jamaknya zululun, berasal dari kata azillah atau zalla yazullu, yang berarti rendah, hina, tunduk, patuh, belas kasihan, mudah, dan sebagainya. Al-Husain bin Muhammad Al-Damagoni mengatakan, asal lafadz ini dengan pelbagai atau berbagai perubahannya di dalam Al-Quran mengandung beberapa makna, yaitu sedikit, tawadu dan lemah lembut, kehinaan, terbentang dan tersedia, terbelenggu, yang menurut dan patuh, Ka'bah atau kedukaan. Disebut dua kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 71, dan Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 15. Lafaz zalul yang terdapat dalam kedua ayat ini berbeda maksud mengikuti subjek perbincangan. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah, lafaz zalul dikaitkan dengan Al-Baqarah, yaitu lembu betina. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha baqaratun la zalulun tusirul ard
wala taskil hars. Ibnu Qutaybah berkata, dabbah zalul ialah hewan yang cina. Bakoroh la zalul ialah lembuh betina yang tidak cina. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi, al-baqarah az-zalul ialah lembu betina yang sudah terlatih mengerjakan kewajibannya tanpa rasa susah. Dalam ayat ini, sifat pertama untuk lembu itu adalah ia tidak terlatih, tidak ada yang mengendalikannya, dan tidak digunakan untuk bekerja. Ia berkeliaran secara tabiat tanpa ada pengendalinya. Dalam tafsir Al-Misbah, maksud baqarah la zalul adalah lembu yang tidak jina. Maknanya belum pernah ada yang menuntun atau membebaninya dengan pekerjaan tertentu. Kesimpulannya, zalul bermaksud yang menurut dan jina. Manakala sedangkan maksud baqarah la zalul adalah lembu yang tidak jina. Dalam surah yang kedua, dalam surah Al-Mulk, lafaz zalul disandarkan kepada al-ard atau bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha." Dalam Shaffatut Tafasir, zalul pada ayat ini bermakna lunak dan mudah dijadikan tempat berjalan. Az-Zujaj berkata, makna zalul adalah mudah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi satu kemudahan untuk kamu berjalan di bukitnya. Apabila kamu bisa berjalan di atas bukitnya, ia lebih mudah daripada berjalan. Ia lebih mudah daripadanya berjalan. Dalam tafsir Al-Azhar, zalul diartikan dengan rendah. Maknanya bumi rendah di bawah kaki manusia atau di bawah pijakan manusia. Bagaimana tingginya gunung apabila manusia mendakinya, namun puncak gunung itu terletak di bawah kaki manusia juga. Kesimpulannya, maksud zalul dalam ayat ini membawa maksud atau arti bumi yang rendah dan mudah dijadikan tempat berjalan. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-265, yaitu zanubun. Lafaz ini dalam bentuk mufrad atau tunggal. Adapun bentuk jamaknya adalah aznibatun dan zananibu, mengandung makna baldi yang penuh dan berisi, bagian dan nasib, ekor yang panjang. Dalam kamus Al-Munjid, ia juga bermakna daging punggung kubur. Kata zanubun minal khayli artinya kuda yang lebat ekornya. Kata zanubun dalwun atau dalwun zanubun. Dalwun zanubun artinya baldi yang memiliki alat pemegang. Berarti baldi ini artinya ember ya. Ember yang memiliki alat pemegang. Yaumun zanubun artinya hari yang penuh dengan kejahatan dan panjang. Kata ini disebut dua kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna lilladzina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim." Terdapat beberapa maksud atau arti
untuk lafaz dzanub. Dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan, lafaz dzanub bermakna ad-dalwu, yaitu bencana. Dari mereka juga dan Qatada, makna dzanub adalah azhab, yang berarti siksaan. Jadi makna dzanub adalah azabun, azabun yang bermakna siksaan. Tafsirannya, dikatakan kepada orang yang berbuat kezaliman dan kekufuran untuk mereka siksaan seperti siksaan orang terdahulu. Dari Sa'id bin Jubair, dikatakan bahwa dzanub bermakna sijlan, yaitu sebagian dari siksaan dan azab, sebagaimana atau seperti pendapat Mujahid dan Qatada. At-Tabari berkata, makna ayat itu adalah sesungguhnya untuk orang yang melakukan kezaliman, balasan dan bagian dari siksaan Allah yang menimpa mereka seperti nasib orang yang terdahulu. Kesimpulannya, arti dari lafaz dzanub sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah az-zahab dan as-sijlu dan ad-dalwu, dan kesemuanya bermakna satu, yaitu balasan dan siksaan atau sebagian dari siksaan Allah. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-266, yaitu az-zariyat. Lafaz ini merupakan jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu az-zariyah, berasal dari kata az-zarwu atau dari kata zarotirrihu asyai'a. Zarotirrihu asyai'a atau zarotirrihu asyai'a, yang artinya apabila angin menerbangkannya, menerpanya dan menghilangkannya. Al-Yazidi mengatakan az-zariyat ialah ar-riyah, yaitu angin. Disebutkan sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, ayat pertama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zariyatu dzarwa. Al-Khawsin dan An-Nasafi berpendapat maksud az-zariyat ialah angin yang menerbangkan dan menerpa debu. An-Nasafi menjelaskan az-zariyat bisa jadi membawa maksud angin yang menerbangkan debu dan yang lainnya, atau wanita yang melahirkan karena mereka melahirkan anak, atau sebab menghamburkan dan menerbangkan makhluk yang dilakukan oleh malaikat. Begitu juga dengan pendapat Asy-Syaukani yang menyatakan az-zariyat adalah angin yang menghamburkan debu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin yang menghamburkan debu. Kesimpulannya, maksud lafaz az-zariyat ialah angin yang menghamburkan debu-debu. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-267, yaitu zawata. Lafaz ini dalam bentuk musanna muannas. Musanna yaitu kata benda yang jumlahnya dua, dan muannas yaitu yang jenisnya wanita. Mufrodahnya atau bentuk tunggalnya yaitu zata, dan jamaknya yaitu zawatun. Kata zata digunakan untuk waktu, arah dan keadaan, serta sahibah yang empunya atau pemilik. Muzakkar atau jenis laki-laki untuk zata
adalah zu. Adapun musannanya atau yang jumlahnya dua yaitu zawa, dan jamaknya yaitu zawu. Asy-Syarkasy berkata, ia bermakna sahib. Kita lihat catatan kaki dari sahib. Az-Zuhaili berkata, namun lafaz zu lebih fasih dan lebih tinggi kedudukannya berbanding lafaz sahib, karena zu disandarkan kepada at-tabi atau yang mengikuti, sedangkan sahib disandarkan kepada al-matbu yang diikuti. Oleh karena itu Anda akan berkata, Abu Hurairah sahib atau sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Anda tidak boleh berkata Nabi Muhammad SAW sahib Abu Hurairah. Sedangkan zu, maka engkau akan berkata zul mal, memiliki banyak harta, zul arsy, yang memiliki kerajaan. Di sini Anda mendapatkan isim diikuti dan bukan yang mengikuti. Lagipun penggunaan lafaz zu merupakan isyarat kemuliaan untuk sesuatu. Perbedaan ini dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 87 yang berbunyi wazan nun, yaitu ia disandarkan atau idofah kepada an-nun yang bermakna al-hud. Dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-68 ayat 48 berbunyi wala takun kasahibil hud. Kedua-dua ayat itu bermakna satu, namun di antara kedua lafaz itu wujud perbedaan yang jelas ketika penyebutannya pada kedudukan pujian, maka digunakan lafaz tu karena sandaran kepadanya lebih mulia, sebab penyandarannya kepada lafaz nun karena lafaz ini lebih mulia dan tinggi kedudukannya berbanding lafaz al-hud, karena nama nun berada pada awal surah. Disebabkan lafaz al-hud tidak wujud yang dimuliakannya, maka ia didatangkan dengannya dan dengan lafaz sahib, yaitu tatkala penyebutannya pada larangan untuk mengikutinya. Lihat Asam Asy-Syarkasy dan juga halaman 279 dan Jalaluddin As-Suyuti halaman 473. Kita kembali kepada kata sahib tadi. Menurut Asy-Syarkasy, ia berkata ia bermakna sahib atau yang empunya atau yang memiliki, seperti ayat Zul Arsyil Majid. Lafaz zu memiliki dua fungsi. Pertama, digunakan untuk dihubungkan kepada sifat seseorang dengan nama-nama jenis, disandarkan atau idofah kepada yang zahir dan bukan kepada yang domir atau kata ganti. Tidak digunakan kecuali dalam keadaan mudhaf atau sandaran. Berfungsi untuk penjelasan dan pengkhususan, seperti ayat walakinallaha dzu fadlin. Kedua, dzu mengikuti bahasa ta'i, digunakan untuk makna penghubung, seperti lafaz alladzi yang merupakan penghubung, seperti dalam syair wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Zu pada bait ini bermaksud allazi, yang bermakna yang,
lafadz zu juga digunakan bagi gelaran para nabi dan seseorang seperti Zulkarnain, Zulkifli, Zunnun dan sebagainya. Lafadz zawatai atau zawata yaitu yang berbentuk musanna muannas disebut sekali di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa badalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin." Sedangkan zawata disebut sekali juga dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim zawata afnan." Sedangkan lafaz zu dan za dan zi yang berbentuk mufrad muzakkar disebut 75 kali. Lafaz zawa yaitu dalam bentuk musanna muzakkar disebut 3 kali, dan lafaz zat yaitu dalam bentuk mufradah bentuk tunggal untuk muannas disebut 30 kali. Kedua lafaz zawatai ataupun zawata membawa maksud atau arti sahiba, yaitu yang empunya atau pemilik. Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim jannataini zawatai ukulin khamtin bermaksud dua kebun yang mempunyai buah yang pahit, sedangkan ayat zawata afnan bermakna dua kebun surga yang memiliki dahan-dahan. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-268 yaitu zibhun. Lafaz ini merupakan isim untuk sesuatu berasal dari kata zabaha yasbahu yang berarti atau bermakna menyembelih. Zabaha sadiqahu bermakna dia memuji temannya. Oleh karena itu dalam perumpamaan al-madhu az-zabahu yang bermaksud pujian adalah penyembelihan. Dalam kamus al-munjid, az-zibhu adalah sesuatu yang disembelih, atau al-qatil yang bermakna yang dibunuh. Saya ulangi, dalam kamus al-munjid, az-zibhu adalah sesuatu yang disembelih ataupun al-qatil yang artinya yang dibunuh. Makna az-zibhu az-zabih atau az-zabiha. Sekali lagi, makna az-zibhu az-zabih atau az-zabiha adalah sinonim yaitu hewan yang disembelih. Az-zibha, az-zubaha, az-zibaha, az-zubha, az-zibah dan az-zubbah dan az-zubah dalam ilmu kedokteran bermaksud kesakitan di leher seperti ia menyembelih. Lafaz az-zibhu disebut sekali di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fadainahu bizibhin azim." Terdapat beberapa pendapat mengenai maksud az-zibhu, yaitu Imam Ali, Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Zaid, Ad-Dahhak berpendapat maksud az-zibhu adalah al-kibash, yaitu biri-biri jantan. Dalam kamus dewan ditulis dengan kibas, yaitu kambing biri-biri di negeri Arab. Mengikuti riwayat Imam Ali, ia berwarna putih, tanduknya terikat di sebuah pokok atau pohon samurah di salah satu bukit Tabir. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, biri-biri itu adalah
biri-biri yang dijadikan korban oleh anak Adam sebagai tanda ketaatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair meriwayatkan, biri-biri itu dipelihara selama 40 di dalam surga, berwarna putih yang bercampur dengan hitam dan bulunya seperti bulu keledai. Hasan al-Basri meriwayatkan nama biri-biri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Jurair. Salah satu pendapat mujahid mengatakan az-zibhu adalah syatun, yaitu kambing. Diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, ia mengatakan az-zibhu adalah kambing hutan atau wail. Ibnu Katsir berkata, kesimpulannya mayoritas ulama menafsirkan lafaz zibhu ialah kibash atau biri-biri, sedangkan sifatnya menurut Ibnu Jarir adalah umum dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan sifatnya. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-269, yaitu zimmatun. Kata zimmatun merupakan isim mufrad kata benda tunggal, jamaknya yaitu zimamun, berasal dari kata zamma yazummu, yang berarti mencela dan mengecam. Az-zimma mengandung makna perjanjian, perlindungan, hak dan kehormatan, dan setiap perkara memastikan Anda akan dicela apabila mensia-siakannya. Ia juga bermakna hutang hati, suara hati, dan pesta pernikahan. Dalam mu'jam al-fath al-Quran dinamakan zimmah karena menghilangkan hak, perlindungannya akan dikecam dan dicela. Dari lafaz az-zimmi atau zimmi ialah orang kafir yang tunduk atau patuh kepada pemerintah Islam, seperti dengan membayar cukai. Lafaz zimmah disebut dua kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 8 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yarkubu fikum illa wala zimmah." Al-Yazidi berpendapat, lafaz zimmah membawa maksud al-aman atau perlindungan, dan darinya yang dilindungi dinamakan zimmi karena ia diberi jaminan dan perlindungan. Al-Baidawi berkata, az-zimmah mengandung tiga maksud. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Ad-Dahhak mengatakan lafaz az-zimmah bermakna al-ahdu, yaitu perjanjian. Pendapat Abu Ubaidah mengatakan az-zimmah bermakna at-taduhum, yaitu celaan. At-tazummum yaitu celaan dan kecaman untuk yang tidak menepati janjinya. Kemudian ia yang ketiga, yaitu ia bermakna al-aman, yaitu perlindungan dan keamanan, sebagaimana pendapat Al-Yazidi bersandarkan hadis wa yasma bi zimmatihim adnahum, dan berusaha dengan memberikan perlindungan dan keamanan kepada yang berada di bawah mereka. Dalam tafsir Al-Maraghi, kata az-zimmah dan az-zimam bermakna perjanjian yang pasti mendapat celaan dan kecaman bagi yang melanggar dan tidak memeliharanya. Pelanggaran dan tidak menepati janji mengikut mereka adalah tercela. Tidak wujud perlindungan bagi orang yang memiliki janji tetapi melanggarnya. Oleh karena itu, orang musyrik tidak ada dalam diri mereka sifat menepati janji karena kebencian
dan kesungguhan permusuhan mereka terhadap orang mukmin. Sama saja apakah dalam jangka masa yang pendek atau masa yang panjang. Kesimpulannya, kata azimah seperti yang disebut di dalam Al-Quran mempunyai makna perjanjian dan perlindungan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-270, yaitu zira'un. Lafaz ini dalam bentuk mufrad atau tunggal, jamaknya yaitu azru', digunakan bagi atau untuk mu'annas dan mu'zakkar, jenis perempuan maupun laki-laki. Ia berasal dari kata zaro'a yazra'u, kata zaro'as saubu, artinya mengukur dengan zira' untuk mengetahui panjangnya. Zaro'as sabiru at-tariqa, sekali lagi zaro'as sa'iru at-tariqa, artinya melangkah. Zaro'as sa'iru at-tariqa, artinya melangkah. Dan kata az-zar'u, artinya muntah. Zar'ul ba'ir dan al-fars adalah lengan unta atau kuda. Zar'ul ba'ir berarti memukul lengan unta. Ar-Ragib berkata, zira' adalah anggota tubuh yang dikenal atau lengan dan diibaratkan dengan sesuatu yang disentuh. Zira al-Asad bermakna nama bintang yang diumpamakan dengan lengan hewan. Ungkapan anta ala hablin zira'in, artinya engkau datang mendekat. Dari sini makna zira terdiri daripada dua, atau makna zira terdiri atas dua. Pertama, bermakna lengan, yaitu dari siku hingga ujung jari. Kedua, kata zira artinya alat pengukur yang panjangnya kira-kira 55 dan 80 cm mengikut negeri, atau disebut juga dengan hasta, kira-kira 18 inci, 6 atau 1/4 depa, atau 45,72 cm. Az-zar'u adalah masdar dari asal kata di atas, mengandung beberapa makna, yaitu pembentangan telapak tangan, jarak, panjang, dan sebagainya. Abtartu fulanan zar'ahu, artinya aku membebaninya melebihi kemampuannya. Kata doko bil amri zar'an, artinya membawa maksud, atau dia tidak mampu atas perkara itu. Sekali lagi, kata doko bil amri zar'an, artinya dia tidak mampu atas perkara itu. Lafaz zira disebut sekali dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 32. Sedangkan kata zira'i, yaitu dalam bentuk musanna, disebut sekali, yaitu dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 18. Adapun dalam bentuk masdar atau az-zar'u, disebut 3 kali, yaitu dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 77, Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 33, dan surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 32. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Lafaz zira' dalam ayat ini dikaitkan dengan sab'un, yaitu 70. Diriwayatkan dari Nusir bin Da'lawak, saya mendengar Nauf berkata, setiap zira adalah 70 alba, dan alba jaraknya lebih jauh antara Makkah dan Madinah. An-Nasafi berkata,
Zira' panjangnya sama dengan lengan malaikat. Ibnu Jurayth berkata, tidak ada yang mengetahui jarak dan panjangnya rantai itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dahhak berkata, ayat di atas bermakna memasukkan rantai dari mulut dan keluar dari duburnya. Al-Ufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, memasukkan rantai ke duburnya hingga keluar dari tekaknya sehingga tidak dapat berdiri dengan kedua kakinya. Kesimpulannya, lafadz zira' yang terdapat pada ayat ini mengisyaratkan jarak dan panjangnya rantai mengikut zahir ayat atau tekstual ayat. Rantai itu ukurannya 70 hasta, namun panjang dan jaraknya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui.